Saudara Presiden Joko Widodo melayat ke rumah duka pendiri Mustika Ratu, Muriati Sudibyo. Saat melayat ke rumah duka di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Presiden Joko Widodo ikut menunaikan sholat jenazah Muriati bersama sejumlah pelayat. Jenazah Muriati Sudibyo akan dimakamkan di kawasan Tapos, Bogor. Selain dikenal sebagai pendiri perusahaan kosmetik Mustika Ratu di Indonesia, sosok Muriati Sudibyo juga pernah menjabat sebagai Wakil Ketua MPR RI periode tahun 2004 hingga 2009. Muriati Sudibyo meninggal dunia pada usia 96 tahun. Dan saudara, informasi tadi juga menjadi penutup perjumpaan kita di Kompas petang hari ini. Saya Cynthia Rompas. Dan saya Yasir Nenek Ama. Tetap saksikan Kompas TV, independen terpercaya. Salam sehat.